Sebelum mulai aktivitas, pasti banget aku pakai sunscreen karena aku lagi suka banget pakai sunscreen dari Skin Tific yang 5 Ceramide ini, karena dia itu selain punya real protection sunscreen dengan fungsi double untuk menjaga kulit kita dari sinar UV dan juga UVB, dia itu bisa melindungi skin barrier karena dia memiliki kandungan 5 Ceramide. Teksturnya juga ringan dan menyerap dengan cepat seperti serum, pas dipakai juga nggak greasy sama sekali and less white cast. Dan setelah aku menggunakan ini sebagai last step skincare sebelum beraktivitas, aku biasanya akan di-apply pada siang harinya, atau kalian bisa apply juga setiap 3-4 jam. Efek dari sunscreen ini tuh super melembabkan, dan don't worry guys, ini tuh gak bikin kusam hingga 8 jam pemakaian. And also, ini tuh sangat cocok untuk segala jenis kulit, termasuk kulit sensitif seperti aku, karena alcohol free and no fragrance. Apalagi dengan SPF 50+, PA++++ yang memberikan perlindungan penuh terhadap sinar UVA dan juga UVB. Hi. Hi. Mau kemana? Gila, mau nyari. Mau nyari Chogan. Daddy Sugar. Daddy Sugar, Sugar Daddy. Nih pada para lelaki mau sholat Jumat. Gila sih, gak terlalu panas ini karena anginnya dingin. Tumben. Tumben banget nih Jakarta anginnya dingin. Terus kita kesini guys, menuju MNC Plaza. Kita kesini. Nah itu bisa lewat situ yang ke masjid. MNC Banknya boleh. Nah ini adalah mall. Enggak, deng. Jadi, destinasi kita adalah Guardian. Saya ingin membeli ini. Dua. Let's go. 12.000, Kak. Oke. Okay. Tisunya, silakan. Boleh. Nama tebusan, ya. Ini adalah koperasi. Ya, kopi punya nggak ada. Oh ya, satu dong. Nih, ini tas belanja kita. Nggak gue doang sih. Terus sekarang kita mau ke kapal api, girls. Rapi. Vanilla latte ya? Ya. Kasih. Nyu-nyu. Kita balik. Nah, itu masjidnya, guys. Masjidnya enggak kelihatan ya, cuma tangga doang. Kita menuju Ainyus lagi. Ainyus Tower-nya boleh. Dadah. Jadi next beli-beli yaitu beli plosa. Kita mau coba dulu. Boleh. Gimana sih, aku kesini yang hijau. Yang hijau habis. Ada yang biru sama yang lemon. Jadi ini gak disponsori Plosa. Enakan ini sih. Gimana jadinya? Yang hijau belum ada. Yang lemon deh. Lemon, ya yang jadinya lemon-lemon juga. Rokok dulu setiap Jumat. Nanti 1.000, nanti ya. Gak ada 1.000. Setiap Jumat buka. Kamisnya capek. Oke, thank you. Selamat dulu. Juga kurang semangat. Lu belum ini? Belum. Belum. Sama, makasih ya. Dadah. Let's try this. This is the first time I bought vanilla latte in blend version. Ini kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
mau lihat ya. Ini pahit. Demi apa itu manis tadi, Rabel? 7 out of 10. Let's try this. Apa kak? Kopi latte yang ibu ikil kuerin. Jadi gue kayak enggak perlu risau kayak kesana kesini, ya udah. Itu sweet. Itu sweet. Anak kan ini anjir. Iya. Rasanya enak. Even kayak cuma jalan di jalan gue. Even kayak enak. Tapi beda. Oh ya, rasanya. Ya, bagi-bagi kom-kom jempol. Stok ini ya, guys. Next. Masa semua ya. Let's refill this one. Ada kolam. Good luck. Mantap satu. Sama ini. Bapak ini kan emang buat orang-orang. Ada ini sarah gini. Gimana ya biar nyampur, Pak? Sini lu kayak ini sarah. Baru tahu. Gua kira kopi gue. Vanilla caramel frappe coffee-nya satu, cappuccino yang hangat satu, green tea cream coffee. Cappuccino yang buat dia. Udah itu aja. Tiga item. Ya. Gitu aja. Terima kasih, Mbak. Mascara was smudging. Jadi, day life TikTok. Ada yang live TikTok, guys. Hai. Jangan lupa singanya ya. Bunga mawar, mawar. Ih bagus, sumpah bagus. Serius, muka gue burung nggak di sini? Hai. Hai. Hai, ada lovers, ada delicious. Aduh, enggak deh. Sudah malam.